Sayap-sayap patah. Wahai langit, tanyakan padanya, mengapa dia menciptakan sekeping hati ini begitu rapuh dan mudah terluka saat dihadapkan pada duri-duri cinta. Begitu kuat dan kokoh saat berselimut cinta dan asa. Mengapa dia menciptakan sayang dan rindu di dalam hati ini, mengisi kekosongan di dalamnya, menyisakan kegelisahan akan sosok sang kekasih, menimbulkan segudang tanya, menghimpun berjuta asa, memberikan semangat, juga meninggalkan kepedihan yang tak terkira. Mengapa dia menciptakan kegelisahan di relung jiwa, menghimpit bayangan, menyesakkan dada, tak berdaya menolak gejolak yang menerpa. Wahai ilalang, pernahkah kau merasakan rasa yang begitu menyiksa ini? Mengapa kau hanya diam? Katakan padaku sebuah kata yang bisa meredam gejolak hati ini. Sesuatu yang dibutuhkan raga ini sebagai pengobat untuk sakit yang tak terkendali. Desiran angin membuat berisik dirimu, seolah ada sesuatu yang kau ucapkan padaku. Aku tak tahu maksudmu, hanya menduga. Bisikanmu mengatakan ada seseorang di balik bukit sana yang menunggumu dengan setia, menghargai arti cinta. Hati yang terjatuh dan terluka, merobek malam, menorah seribu duka. Ku kepakan sayap-sayap patahku, mengikuti hembusan angin yang berlalu, menancapkan rindu di sudut hati yang beku. Dia retak, hancur bagaikan cermin, berserakan sebelum hilang diterpa angin. Sambil terduduk lemah, ku coba mengais sisa hati, bercampur baur dengan debu. Ingin ku rengkuh, ku gapai kepingan di sudut hati. Hanya bayangan yang ku dapat, ia menghilang saat mentari turun ke peraduannya. Tak sanggup ku kepakan sayap ini, ia telah patah, tertusuk duri-duri yang tajam. Hanya bisa meratap, meringis, mencoba menggapai sebuah pegangan.